Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 18 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1442 Hijriah, Pusdai Jawa Barat akan menyelenggarakan satu kegiatan sosial di bawah leading sektor Baitul Mal Peduli Umat Pusdai Jawa Barat, yaitu program pemasangan kaki dan tangan palsu serta brace ya. Dan kegiatan ini hasil kerjasama antara Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia Provinsi Jawa Barat dengan Pusdai Jawa Barat dan juga support dana dari Bank Jabar Banten. Alhamdulillah pada pagi ini peserta penerima manfaat yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat akan menerima manfaat ini sebanyak kurang lebih 16 peserta. Untuk itu kami atas nama pengurus Pusdai Jawa Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, terutama kepada organisasi Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia Provinsi Jawa Barat. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bank Jabar Banten Pusat, kerjasama juga dalam hal pendanaan kegiatan ini. Dan selamat kepada para penerima manfaat pelaksanaan kegiatan pemasangan kaki dan tangan palsu serta brace. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن dengan Bu Sri yang hidupnya penuh dengan upaya untuk memberikan manfaat kepada yang lain, mendedikasikan waktunya, tenaganya, semangatnya untuk memberikan manfaat kepada hamba Allah yang lain. Saya kira ini contoh. Mohon izin sebelumnya, saat ini saya mewakili pimpinan saya dan tanpa mengurangi rasa hormat beliau menitipkan salam untuk
Bapak Ibu sekalian, karena mohon izin tidak bisa hadir, tapi beliau berharap acara hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Di Pusdai Jawa Barat hari ini ada kegiatan pemasangan kaki tangan palsu dan braces. Bantuan CIR Bank BJB dan saya akan mencari Ibu Sri Agustini untuk bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia beserta Pusdai Jawa Barat, BMPU Pusdai Jawa Barat, DKM juga, dan disupport oleh CSR Bank BJB Pusat untuk pemasangan kaki palsu sebanyak 16 unit. Kaki palsu ini adalah produksi dari Anugrah Jaya Disabilitas di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, yang berlegalitas perizinan lengkap dari mulai pengantar dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kesehatan Indonesia, dan semua pokoknya perizinannya lengkap. Alhamdulillah itu diberdayakan teman-teman disabilitas sebagai karyawannya. Ya, sama juga pengguna kaki tangan palsu. Saya Sri Agustini sebagai pembina dari Yayasan Anugrah Jaya Disabilitas yang memproduksi kaki tangan palsu. Nomor HP saya 0815730678774. Ini adalah kegiatan pemasangan kaki palsu yang keempat kalau di Pusdai, kalau dengan Bank BJB ini yang kedua kalinya. Mudah-mudahan sinergi ini bisa berkelanjutan dan bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk saudara-saudara kita disabilitas, khususnya di Jawa Barat, umumnya di tanah air. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Anopa Sapitri dan kru liputan yang bertugas, Anggita Fitriani, Yuliani, Wida Afrianti, Siti Aisyah, melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.